Kanjeng Gusti harus bersiap-siap mati. Karena keponakan Kanjeng Gusti yang digariskan untuk membunuh Kanjeng Gusti sudah lahir. Tidak. Tidak seorang manusia pun yang lahir di dunia ini bisa membunuh saya. Jaga Dewa Bantara pun tidak berani membunuh saya. Sebelum keponakan saya membunuh saya akan membunuh dia lebih dahulu. Karena kelak, bayi ini selain akan menjadi orang besar, dia juga akan menjadi satria hebat yang akan menumpas angkara murka di tanah Jawa Duipahin. Dan dia akan memberantas semua kejahatan dan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Lapor Kanjeng. Kanjeng Adipati Arya datang. Inikah cara kamu menyambut kakek iparmu? Cepat singkirkan senjata-senjata mereka dari hadapanku. Maafkan aku, Kang Mas. Bukan bermaksud tidak sopan. Tapi mengingat perseteruan kedua daerah kita dan hubungan kita yang kurang baik, saya hanya berjaga-jaga. Gajah Baru. Sebegitu takutkah kamu padaku? Bukan begitu maksudnya, tapi... Sudahlah, kamu tidak perlu takut. Aku datang kemari bukan untuk berperang. Aku datang kemari ingin melihat keponakanku yang baru lahir. Boleh? Saya menggendongnya. Tidak usah takut. Aku tidak mungkin melukai keponakanku sendiri. Silakan. Thank you.
Lepasin! Lepasin!
cincin sembarangan. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Hari ini hari keberuntungan aku. Aku yakin kelak bayi ini akan memberikan keberuntungan buat aku. Bayi ini akan kuberi nama Ken Arok. Tapi semua ini harus kita kembalikan ke pemiliknya. Lagi-lagi perampok bertopeng itu berhasil mencuri usaha kita. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Prajurit! Seret dia dan penggal kepalanya! Aku janji! Prajurit! Jangan! Kumpulkan semua pasukan! Untuk mencari dan menangkap perampok bertopeng itu. Baik, dan aku sendiri yang akan memimpin semuanya. Kira ini untuk membeli beras. Ken Arok, makanlah yang banyak. Terima kasih Ken Arok. Terima kasih. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan wargaku menderita ataupun kelaparan. Makasih Ken Arok. Kakang, apa-apaan ini? Kita sudah bersusah payah mendapatkan kepeng itu, tapi kakang lagi-lagi membaikkan pada mereka. Apa kita merampok lagi? Umang, yang namanya usaha itu gak ada ruginya. Apalagi untuk menolong orang yang susah.
Dan kamu tahu sendiri, Umang. Semua kepeng ini berasal dari mereka juga. Tapi Bopo dan Biung akan marah kalau tahu Kakang itu lagi-lagi baikkan pada mereka. Kamu tenang aja, adikku sayang. Kakangmu ini sudah kebal diomeli sama Bopo dan Biung. Jadi kamu gak usah khawatir. Bener, Mayul. Seorang kesatria tidak boleh takut dengan menolong sesama. Kenapa dia, Bu? Kebaran! Tolong bagikan ini ke semuanya. Dia bangun, Ini Juju, obatnya harus diminum ya. Semoga ini Juju lekas sembuh. Terima kasih. Kedades, sudah berapa kali Biung bilang kamu jangan buang-buang waktu dan uang kamu untuk hal-hal yang tidak berguna orang-orang sakit seperti ini. Mohon maaf, Biung. Bagaimanapun juga, mereka layak untuk mendapatkan hidup yang lebih lama. Tapi kamu itu harus selalu dengar perintahku. Sekarang masuk. Baik, Biung. Tunggu. Tidak seharusnya memperlakukan Kadede seperti ini. Kenapa? Apa karena dia anak seorang Brahmana? Mau dia putri seorang Brahmana ataupun tidak, tetap aku ini Biungnya. Bagaimanapun caraku memperlakukan dia, itu urusanku. Kenapa masih di sini? Masuk! Masuk! Ada apa? Tidak ada apa-apa, Kang Mas. Aku tidak ingin kalau Kedas menghabiskan waktunya di tempat seperti ini bersama orang yang sakit. Gadis seumuran dia itu kan seharusnya belajar merawat diri supaya ada laki-laki dari kalangan pejabat yang miripnya. Bukan tempat seperti ini. Ya kan, Kang Mas? Kamu ini bagaimana? Walaupun dia bukan anak kandungmu, mestinya kamu merasa bahagia karena dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Membuat bangga itu kalau bisa memberikan uang yang banyak dan kedudukan yang tinggi. Memang susah ngomong sama bapak dan anak yang cuma memikirkan kesenangannya sendiri, tidak memikirkan kepentinganku. Tolong, cepat obatin ini. Ya, taruh sih. Celaka Kenarok, Kanjeng Tunggul Ametung, para besar, semua penduduk dicambuki Kenarok. Ampunlah, Maya.
Ampuni hamba, Kanjeng. Hamba benar-benar tidak tahu di mana perampok itu, Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Ampun, Kanjeng. Cambuk lagi! Thank you.
Kali ini kamu tidak akan lolos dari tongkat sakti. Hantu, kamu tidak mungkin bisa begitu. Dan kamu tidak perlu panggil aku ke sana. Panggil aku Ken Arok. Nama kamu siapa? Aku Ken Dedes. Kenapa Kakang senyum-senyum sendiri? Oh, jangan-jangan. Dan kaulah ratuku. Tidak bisa. Ampun, Romo.
Hampir saja hamba bisa melihat wajah perampok itu dan menangkapnya, tapi... Jangan banyak alasan! Kalau kamu sampai tidak berhasil menangkap perampok bertopeng itu, aku tidak akan mengajukan kamu ke Gusti Prabu Kertajaya untuk menduduki aku di Tumapel. Berani sekali dia mengancam aku seperti itu. Walaupun dia romo angkatku, jika aku tidak mendapatkan Tumapel, maka Kadipaten Banaran akan kurebut dari tangan. Ken Arok mana? Bukannya kakak Ken Arok sudah pulang terlebih dahulu, Bopo? Aku mau mencarinya ya, Bopo. Tidak usah. Kamu tidak usah mencari dia. Nanti juga dia pulang sendiri. Kenapa, Bopo? Ken Arok punya ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Jadi, tidak mungkin terjadi sesuatu terhadap dia. Bopo senang sekali kamu perhatian terhadap kakakmu itu. Dengan begini Bopo tidak akan sia-sia mau menjodohkan kamu dengan kakakmu itu. Bagaimana? Kamu mau kan? Tidak, Kang. Aku tidak mau menjodohkan anak kita dengan Ken Arok. Dengar ya, Kang Mas. Masih banyak laki-laki lain yang baik dan lebih pantas untuk dijadikan suami Ken Umang nantinya. Tapi tidak Ken Arok. Kenapa Kakang masih tetap saja bersikeras untuk menjodohkan mereka? Aku itu sangat penasaran sekali, Kang Mas. Sejak dulu, Kakang membawa dia ke rumah ini. Siapa sebenarnya Ken Arok? Ayo jawab sejujurnya, Kang. Siapa sebenarnya Ken Arok? Jawab, Kang. Siapa dia? Memangnya aku siapa, Bopo? Kamu masih saja menanyakan hal itu. Kamu adalah anak kesayangan Bopo. Kakang, kemana saja sih? Kenapa baru pulang sekarang? Kakang senyum-senyum sendiri. Oh, jangan-jangan habis bertemu dengan gadis cantik ya. Ken Umang, kamu itu benar-benar adikku tersayang. Kamu selalu tahu apa yang aku pikirkan. Sudah. Ken Arok, sekarang mendingan kamu temenin Bopo main judi. Karena kalau ada kamu, Bopo selalu menang judi. Ayo. Aku ikut ya. Mau kemana kamu? Bantu Biung di dapur. Tapi Biung? Tidak, ayo. Jangan banyak alasan. Ayo, masuk. Ayo. Itu sudah menjadi tugas sesama manusia. Saling tolong.
Untung saja aku bisa lepas dari Biung. Gimana kalau kita jalan-jalan saja? Bosan kan sendirian di sini? Awasan ular! Ancaman buat kamu dan peringatan buat kamu. Aku tidak akan membiarkan satu pun perempuan yang menggoda dan merebut Kakang Kenarok dari tanganku. Mengerti? Saya tidak akan mengerti lagi. Tahu hamba, pemimpin itu tugas melindungi rakyat, bukan malah sebaliknya. Berani sekali kamu mengajariku seperti itu. Thank you.
tanganmu terluka, Ken Arok. Biar ku obati. Aku tidak apa-apa, Dennis. Mengeluarkan sinar. Iya. Kendedes, bikin malu kamu. Sekarang pulang. Menurut leluhur, sinar di betis Kendedes karena dia adalah perwujudan Dewi Prajna Paramita. Yang kelak akan menjadi Nareswari. 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 Barang siapa yang menikahi Kendedes, dia akan menjadi raja. Karena kelak raja-raja hebat dari tanah Jawa ini akan lahir dari rahim Kendedes. Jadi kalau aku menikahi Kendedes, maka aku akan menjadi seorang raja. Kalau begitu, Kendedes harus menjadi milikku. Ini adalah bohongmu. Muka kalian sangat mirip sekali, seperti Goku dan Anak.